Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Arfa Suppliers. Nah, sekarang saya memperkenalkan buah blueberry. Nah, buah ini tuh buah yang sering kita dengar gitu, tapi jarang kita lihat buahnya, buah aslinya seperti apa. Nah, kebetulan kami ada frozen fruit ya, buah beku. Nah, ini diimpor langsung dari Chile. Nah, kita coba apa yang bisa kita bikin dari buah ini. Salah satunya sih smoothies ya, smoothies blueberry. Kita lihat buahnya seperti apa. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, buah ini tidak ada di daerah tropis ya seperti Indonesia. Jadi dia adanya di daerah-daerah bermusim 4 seperti di Amerika Utara. Di mana? Di Australia juga ada. New Zealand. Nah, dan rasanya cobain dulu rasanya kayak seperti apa. Asem. Asem. Dan teksturnya itu seperti buah beri hutan ya. Ada saya kalau di gunung itu, di gunung-gunung itu ada namanya buah harendong. Nah, mirip seperti harendong. Buah harendong. Oke, kita bikin smoothies. Pertama kita siapkan susunya 200 ml. Oke. Lalu frappe. Sendok aja. Frappe ini agar mengembang. Lalu blueberry-nya 100 gram sajalah. 100 gram. Coba 100 gram ya. Atau 50 gram. 50 gram aja. Karena kita untuk usaha kan tidak boleh terlalu mahal ongkos produksinya. Nah, itu dia. 50 gram. Ya, sisakan sedikit untuk topping. Langsung berubah jadi warna ungu kebiru-biruan. Lalu tambahkan
blueberry aslinya. Dan jika kurang manis bisa ditambahkan madu. Oke. Dan coba. Dari warna sangat menarik sekali ya. Dan rasa juga tidak kalah menarik. Aroma blueberry-nya terasa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.